Reza. Jejak kekacak yang menjadi pujaan gadis-gadis di kawasan ni. Hobinya bertani, berkonsepkan hidroponik. Selain untuk kegunaan sendiri, hobi ini juga boleh datangkan pendapatan untuk simpanan masa depannya. Abang Reza. Oh, Abang Reza. Ini pula Fiza. Jiran sebelah rumah Reza yang dah jatuh hati pada Reza sejak hari pertama pindah ke sini. Assalamualaikum. Ni, Fiza ada bawakan bubur kacang ni untuk Abang santai-santai moreh nanti. Oh, iya ke? Susah-susah je. Abang Reza. Hai, Abang Reza. Ini pula Aziz. Jiran sebelah rumah Reza yang lagi satu. Cita-cita nak kahwin dengan Reza juga. Aziz ada bawa putu bambu ni untuk abang. Special. Eh, kau ni tak payahlah. Kenapa dah bawa bubur kacang ni? Eh, tak apalah. Abang Reza tunggu dari semalam lagi. Tak apa, abang ambil je. Tak apa, tak apa. Dua-dua abang suka. Masuk abang makanan ni. Abang Reza, nanti raya Abang Reza tak masak rendang tau. Biar Aziz je yang masakkan untuk abang. Nanti Fiza masakkan abang ke tempat palas, ya? Baiklah, nanti siapa yang rajin masak kalau raya untuk abang nanti, datanglah ke rumah beraya dengan abang. Nanti abang kenalkan dengan ayah abang. Banyak betul peminat si Reza ni. Siapalah agaknya yang dapat tambat hati lelaki idaman mereka? Assalamualaikum, Pak Su. Waalaikumsalam. Apa hal pula ni? Aziz nak minta tolong ni, Pak Su. Aziz nak beli barang masakan untuk raya nanti. Dekat mana ye nak beli? Pergilah pasar tani. Begitulah Fiza dan Aziz ni. Mereka bersungguh-sungguh nak tawan hati si Reza ni. Hinggakan bekalan makanan pun nak cari di tempat terbaik. Banyaknya gerai. Banyaknya telur dekat sini. Cantik juga. Ha, Kak. Mai, Kak. Mai, Pak, Kak. Ada apa-apa yang boleh you bantu? Ada apa? Okey, Kak. Kita ada ikan Qfish daripada LKIM. Kita ada ayam daripada Peladang. Oh. Yang ini pula kita ada nenas MB2 daripada LPNM. Nak beli berapa ekor? 3 ekor. Nak 3 ekor lah, Kak. Okay. Kita ada cili merah daripada PPK Kuala Langat. Okey dah, Kak. Okey. Terima kasih. Saya nak itu, ini. Tapi ini pun saya nak tahu. Saya nak buat ketupat. Ni logo apa ni? Itu. Itu logo MyGap. Kalau ada logo ni, kualiti pasti terjamin. Sebab kata orang terbaik lagi ladang. Yeay, dapat ayam. Yeay, dah dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada buatkan rendang ayam untuk pakcik. Oh, ya ke? Apa yang bangsa Allah? Oh, semangat. Allah. Ini ketupat pala special saya buat untuk pakcik. Letaklah atas meja tu. Sila. Terima kasih, pakcik. Oh, semangat. Ya, tak ada tetamu lagi. Ada rasanya hati ayam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Seri. Eh, YB. Uncle? Pak Su? Hampa buat dah sini. Eh, silakan tuan. Silakan sebaik gaya tuan. Sebaik gaya. Ya, sihat. Silakan sebaik gaya. Selamat air gaya. Selamat air gaya. Silakan duduk, Datuk Seri. Terima kasih. Saya main ni sebab Saleha yang ajak main. Sebab dia ajak nak pergi ziarah tunang dia. Tunang? Khabar, saya Saleha. Tak, yang hampa muka masam ni pasal apa? Ni usahan tani yang berjaya ni, Yui ni. Bukan sebarang orang. Nampak yang macam tu, cukup hebat tau. Sinilah anak teruna saya. Macam pernah jumpa abang ni kan? Jumpa kat mana? JTDL kan? Oh, JTDL. Sebenarnya saya ni seorang pengusaha ladang. Barang-barang jualan di JTDL yang Cik Reza beli tu, semuanya hasil daripada ladang saya. Ya, borak-borak juga ni. Jom. Kita jamu selera. Ya, mari. Jom. Silakan. Salam Seri, silakan. Yoi. Sejak bila mula mencuburi bidang pertanian ni? Itu ayah saya yang punya. Cumanya saya ni meneruskan usaha ayah saya. Tapi menggunakan teknologi yang terkini lah. Maklumlah. Petani moden lah katakan. Wow, petani moden. I like. Tapi, kenapa kau dengan Brandy? Kita jaminlah masa depan Fiza. Cukup dan terjamin. Betul tu, Datuk Seri. Tambah lagi, Datuk Seri. Jangan malu-malu. Kita pastikan semuanya terjamin dan mencukupi. Betul tak semua? Betul. Tambah lagi semua. Orang kata jodoh tu rezeki. Walau tak ada jodoh Fiza dan Aziz dengan Reza, tapi mereka bertemu pula dengan Yoi.
usahawan tani yang berjaya, terjamin masa depan. InsyaAllah. Syukur kita dapat hidup dalam negara yang berbilang kaum dengan aman damai. Dan yang paling penting, sumber makanannya sentiasa cukup dan terjamin. Kami dari KPKM ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.